COVID-19, hotel dan tempat peranginan Terengganu ditutup. Orang ramai diingati supaya mematuhi perintah kawalan pergerakan seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin malam bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sehubungan dengan arahan itu, operasi hotel dan tempat peranginan di seluruh negeri ini ditutup bagi mengelakkan wabak ini terus merebak. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, tempoh kawalan pergerakan yang bermula hari ini sehingga 31 Mac bukan tempoh untuk bercuti. Tempoh yang ada ini dalam masa 2 minggu yang pertama ini adalah bukan tempoh untuk kita bersantai-santai, berholiday dan sebagainya. Jadi mereka yang berada di tempat-tempat yang demikian itu juga lockdown di tempat yang demikian. Jadi janganlah kita memandang remeh gesaan daripada pihak berkuasa. Ini di bawah Akta 342, bukan sekadar saranan-saranan begitu saja, tapi perkara yang diperuntukkan dalam perlembagaan, dalam undang-undang kita. Maknanya semua pulau memang kita dah listkan tutup, tapi cuma ada yang booking tu je masih ongoing lah kan? Itulah kita kata supaya tidak ada aktiviti pelancongan, terutama kalau di hotel-hotel dan sebagainya tu, mereka yang jangan bercita-cita untuk mengambil tempoh 2 minggu ini untuk pergi holiday di hotel dan sebagainya. Mana-mana yang ada di situ, kena mereka contain di situ jugalah. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas mengadakan tinjauan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu.